Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan membentuk kelompok dulu, kemudian, tapi sebelum membentuk kelompok, ibu guru ingin pilih ketua dari kelompok tersebut dulu ya. Karena banyak kalian ada 27, maka nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Nah, di papan tulis, ibu guru sudah menuliskan soal sangat sederhana, karena kalian masih kelas 1 tsanawiyah ya, jadi ibu guru berikan dasarnya aja. Ini nomor 5 ini, nanti siapa yang benar menjawabnya maka mereka akan mendapatkan poin. Soal ini ibu guru berikan kalian waktu 3 menit untuk menjawabnya. Nah, siapa yang benar menjawabnya maka nanti dia yang berhak untuk menjadi ketua. Tapi kalau lebih dari 5 orang maka kita akan kerucutkan lagi menjadi 5 orang. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Jangan saling lihat, nggak boleh saling lihat. Ini pemilihan ketua kelompok, jadi harus real yang benar-benar bisa ya. Baiklah, ibu guru sudah mendapatkan nama-nama dari kalian yang sudah mendapatkan poin. Nah, bagi nama-nama yang ibu guru sebutkan bisa berjajar di depan ya, mengambil tempat untuk melanjutkan lagi seleksinya sebagai ketua kelompok. Oke, antara lain ada Roli Rosita, Nazwatul Jannah, Salmi, Baik Minan, Harul Hasanah, Ratnasari, Juliana, dan Abidah. Oke, untuk Sulis, mohon maaf Sulis, kamu tidak dapat mengikuti seleksi berikutnya karena kamu dinyatakan gugur karena sebab-sebab tertentu. Oke, nah bagi yang disebutkan namanya tadi silahkan mengambil posisi dulu karena kalian akan ibu guru berikan lagi soal satu lagi untuk menentukan siapa yang mendapatkan kesempatan menjadi ketua kelompok. Oke. Baiklah, ibu guru sudah mendapatkan nama-nama kalian dan yang ibu sebutkan tadi silahkan dulu berbaris di depan dan mengambil posisi karena kalian akan tes berikutnya lagi. Nanti ibu guru akan kerucutkan kalian menjadi 5 orang bersama dengan Hafika. Kalau Hafika udah pasti jadi ketua kelompok ya karena nilainya yang paling tinggi. Nah, 8 orang ini masih berjuang untuk menjadi ketua kelompok. Nah, di belakang itu sudah gugur, jadi cuma kalian aja. Ibu guru harapkan kalian bersiap untuk menjawab soal yang ada di papan tulis. Oke, ibu guru berikan waktu lebih sedikit lagi karena ini sederhana sekali. Ibu guru berikan waktu selama 2 menit saja. Silahkan dijawab ya.
dapatkan dari nilainya ya. Yang pertama adalah Salmi. Mana Salmi? Oke, Salmi ini jadi ketua kelompok 1. Berikutnya Hafika. Mana Hafika? Oh ya, Mbak Mina. Oh sorry, Mbak Mina sini, Mbak Mina. Coba geser sedikit. Yang jadi ketua kelompok 2 adalah Mbak Mina. Berikutnya adalah siapa? Hafika. Oke, Hafika jadi ketua kelompok 3. Kemudian jadi ketua kelompok 4 siapa? Coba geser sedikit. Ratnasari. Yang jadi kelompok terakhir, kelompok 5 siapa? Julia. Oke, kita foto dulu ya. Nah, inilah dia yang akan menjadi ketua kelompok dari teman-temannya, oke? Oke, baiklah. Sekarang kita lanjut. Kita sudah menemukan ketua kelompok dari kalian. Ada 5 kelompok ya. Ketua kelompok 1 itu ada Salmi, kemudian kelompok 2 Baik Mina, kelompok 3 ada Afika, kelompok 4 Ratnasari, kemudian kelompok yang terakhir atau kelompok 5 itu Juliana. Nah, sekarang kita pilih anggotanya. Oke, tadi kalian sudah sudah membuat nama di sini ya. Nah, sekarang siapa yang jatuh namanya itu jadi kelompok 1. Untuk kelompok 1 banyaknya kita kasih 5 orang aja ya. Sama ketuanya. Jadi kita mulai, kita kocok dulu. Ada yang mau bantu ngocok enggak? Ke depan ayo. Oke, sini ke depan. Ya di depan, bantu tulis. Kita bernama Sari. Oh, silakan ditulis untuk anggota yang pertama. Tulis nomor ya, Rita. Siapa? Rita Purnamasari. Oh, cukup disingkat aja pakai P, Rita Purnamasari, gitu ya. P. Ya, Rita Purnamasari. Oke. Kemudian buka lagi yang kedua siapa? Ru'yatul Ma'wa. Oke, Ru'yatul Ma'wa jadi kelompok 1. Yang lain duduk, silakan duduk, jangan berdiri. Jangan kayak gitu duduknya ya. Oke, berikutnya. Selima wa Zailina. Oke, Seli menjadi kelompok 1, ketuanya Salmi ya. Seli siapa tadi nama panjangnya? Selima wa Zailina. Kalau terlalu panjang disingkat aja ya. Kemudian yang berikutnya, coba dibuka. Siapa ini? Zahiratul Aini. Oke. Ayo habis. Oh, sudah habis. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Berapa orang itu? 5 orang kan? Lanjutkan sampai dia mencapai. Nabilatussalwa jadi kelompok 2. Nabilatussalwa disingkat aja kalau terlalu panjang. Berikutnya siapa dibuka? Ria Datul Putri Kinanti. Ria jadi kelompok 2 ya, Ria ya. Oke, berikutnya. Jannati. Oke, Sulis Jannati, kamu jadi kelompok 2 ya, Sulis ya. Masih tinggal 2 lagi, coba keluarin satu, tinggal satu lagi. Masukin satu. Oke. Nah, sekarang silakan dibuka. Rusmini jadi anggota kelompok 2. Rusmini ya. Berapa orang sudah itu? 1 2 3 4 5 tinggal 1 orang. Silakan dibuka. Dewi. Oke, Dewi ya. Peta yang terakhir adalah Dewi Singasih. Oke. Nah, sekarang kita lanjut 6 orang karena nanti ada 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang. Karena banyak kalian 27, ada yang 5, ada yang 6 ya. Oke.
Berikutnya kelompok 3, Afika, ini 5 orang. Berarti yang keluar di sini 4 aja ya. 5 sama ketuanya. Oke, sudah cukup, silakan dibuka satu persatu. Open one by one. Rolly Rosita. Oke, Rolly jadi kelompoknya Afika, Rolly Rosita ya. Berikutnya Nazwatul Jannah. Nazwatul Jannah jadi kelompoknya Afika. Berikutnya Abidatus Solihah. Abidatus Solihah. Mana Abi? Iya, Abida jadi kelompoknya Afika ya, Abidatus Solihah. Silakan nanti ketika cerdas cermatnya bekerja sama dengan baik biar kelompok kalian unggul. Dina. Enggak apa-apa dah. Dina. Ayo yang terakhir siapa? Dina. Dina. Oke. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Untuk kelompok 4 ini saya kasih 6 orang. Jadi yang keluar di sini 5 ya. 4. Tinggal satu lagi ya. Oke, sudah cukup. Silakan dibuka. Nahrul Hasanah. Nahrul Hasanah. Jadi kelompoknya Ratna, Nahrul Hasanah. Fadila. Nahrul, kamu kelompoknya Ratna ya. Fadila. Fadila, mana Fadila? Fadila. Oke, berikutnya coba dibuka lagi. Humayah. Humayah, Huma, kamu jadi kelompoknya Ratna. Huma, Huma, diperbaiki cara duduknya yuk. Sakit kakinya? Oh iya. Hasna Sabrina. Hasna Sabrina. Oke. Sabrina, kamu jadi kelompoknya Ratna. Tinggal satu orang lagi. Rena Yasa. Rena Yasa. Oke. Ah, itu masih di kelompok 4 Rena Yasanya. Oh. Iya, karena Ratna dapat anggotanya 6. Ah, berarti sisanya adalah kelompok 5. Nanti yang enggak ada berarti itu jadi kelompok 5, oke. Nanti kita lihat siapa yang belum ada namanya, mungkin karena sakit enggak dibuatin sama temannya, oke. Ah, berarti sisanya adalah kelompok 5. Kita baca dulu siapa aja? Hafizatul Aini. Hafizatul Aini jadi kelompok 5. Nadia Nafila. Berikut. Kamu jadi kelompok 5 Fila ya. Nadia Nafila. Kemudian Nazwa Dinda ya. Dinda Ayu Lasmini. Dinda Ayu Lasmini. Siapa yang belum ada namanya di sini? Di sini ada yang belum ada namanya enggak? Coba Akila ada enggak di sana? Dara. Ada Akila enggak di sini? Dara. Oh, berarti Akila jadi kelompok 5. Jadi inilah kelompok yang sudah ada, kita lihat dulu ya. Nah, jadi kelompok 1 itu terdiri dari 5 orang, ada ketuanya adalah Salmi, kemudian anggotanya ada Rita, Ruyatul Ma'wa, Sally, sama Zahratul Aini ya. Kemudian untuk kelompok 2, ketuanya Baik Mina, mana Baik Mina? Oke, ketuanya Baik Mina ya. Nah, adapun kelompok Baik Mina ini terdiri dari 6 orang, termasuk dengan Mina sendiri ada Nabila, Ria, Sulis, Rusmi, sama Dewi ya. Kemudian kelompok 3, anak kelompok 3-nya ketuanya adalah Afika. Mana Afika? Afika, itu Afika ya. Afika, kelompok kamu terdiri dari 5 orang, antara lain kamu sendiri, Roli, Nazwa, Abida, sama Dina. Oke. Kemudian kelompok 4, ketuanya Ratna Sari. Oke, Ratna lihat ke depan. Ratna, oke, kamu terdiri dari 6 orang ya, Ratna beserta Ratna sendiri, ada Nahrul, Fadila, Humaya, Hasna, sama Rena Yasa. Kemudian kelompok 5, ketuanya Juliana, mana Juliana? Oke, itu jadi ketua kelompok 5 Juliana ya, yang tutup muka malu-malu kucing. Ah, ini ada 5 orang, ada Hafiza, Nada, Dinda, Akila, sama Juliana sendiri.